Latihannya capek gak? Aduh lumayan. Padahal saya mau, padahal saya mau buang-buangan doang lah mas. Gimana? Ya buang-buangan sama saya kan. Boleh. Cuman kayak ya udahlah latihan biasa-biasa itu, gitu kan. Harum tuh kalau harus pulang dari sini harus punya ilmu juga. Iya sih. Kas. Tapi biar cheers nih. Film-film. Masih buat. Kan enggak ada reng-reng. Kayak gini ya. Coba. Oke. Gue buat. Sebentar ya mas ya? Haus banget. Eh tapi gimana? Silat sama tadi kita latihan ada perbedaan kan? Beda-beda dikit ya. Secara teknik sih hampir sama. Cuman tadi agak lupa aja tuh yang sering tangan di sini kan. Oke, okay. Kebiasaan. Kebiasaan di silatnya masih ada. Karena kan setahu saya dulu tuh Gus Pak Arum sehari ini lengkap banget kan. Iya, oke. Mas Wati doang yang bilang kayak gitu. Itu kan dulunya atlet tanding juga kan. Tanding. Kenapa sih pindah ke sini? Peluang. Lihat peluang. Kalau saya maksain di tanding saat itu ya, mungkin nggak akan bisa sampai ke nasional. Dan internasional. Dan internasional. Karena kan ngomongin internasional dan nasional, prestasi itu nggak gila. Nggak, maksudnya kalau saya bilang nggak bisa di nasional sendiri, nggak mungkin bisa di internasional kan? Iya sih, itu ngebuka peluang. Ngebuka peluang untuk internasional, makanya saya lebih ngelihat peluang saat itu. Atau mungkin ada peluang di hatimu gak buat kalian? Buat di sini kali ya, yeah, yeah. Buat nanti di sini. Kita kok ada di konsep. Bukan ya? Buat ini ya, bukan. Oke. Okay. Kita bisa lihat tuh, prestasimu gila-gilaan. Yeah. Terutama di seni ya. Itu apakah di fine itu ada prestasi dulunya? Oh ada dong. Ada dong. Terakhir saya nyoba iseng-iseng berhadiah. Enggak iseng-iseng berhadiah juga, maksudnya iseng-iseng doang sih. Abis Asian Games 2018, ikutan Piala Menpora. Piala Menpora? Iya. Itu fight ya? Fight. Mm-hmm. Itu enggak ada persiapan. Cuma latihan 2 hari, itu cuma nendang-nendang pecing biasa gitu loh. Okay. Nendang-nendang pecing biasa gitu. Cuma gitu aja gitu. Mukul-mukul pecing, nendang pecing. Terus bertanding, enggak disangka sampai final. Menang lagi. Abis itu apa? Pesilat terbalik. Terbaik. Iya. Kamu lucu juga, iya. Kalah sih. Gak nyangka ya. Karena kan yang setahu kita kan, Mas Warung ini kan seorang pesilat di kategori seni yang sering kategori prestasi ya. Amin, alhamdulillah. Tahunnya itu di fight-nya juga lumayan lah ya, gitu loh. Lumayan, pada belum sampai. Tadi itu pas pada saat padding itu berasa powernya ada, okay. Napasnya gak ngos-ngosan. Udah sama teman saya Panji gitu. Oh, gitu. Jangan disebut orangnya. Gak apa-apa dia. Oh, apa. Ciptakan untuk dijelek-jelekin. Ciptakan untuk dijelek-jelekin nih. Aduh. Ada kesulitan gak tadi transisi antara dari silat terus kita bermain kayak setengah MMA tadi. Iya. Sedikit ya. Karena ya tadi aja sih lebih ke kayak putaran, kebiasaannya kayak gitu. Terus tadi nyoba yang apa namanya ngejatohin gitu kan? Takedown-nya itu. Ya masih ngeraba-raba juga, cuma asik gitu kan. Okay. Asik juga kalau misalkan didalemin. Ntar kali lah. Ntar kali. Saya mas saya. Siap, siap. Saya akan langsung karena kan saya udah mau pensiun juga. Terus maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Kata harus untuk bilang kalau saya itu udah tua gitu. Oh gitu. Karena kan dari silat sendiri saya belum melihat ada penerusnya gitu. Dan saya kan berharap teman-teman yang dari silat bisa, terutama yang lewat jalur amatir ya, bisa masuk ke dunia pro. Karena kan mereka udah punya bekal. Baik secara basic ya, ataupun mentalnya, udah mental sering bertanding gitu. Nah, ngomong-ngomong sering bertanding, terus silat dan lain-lain. Aku tuh pengen tahu tuh sejarahnya gimana sih? Kok. Sejarah apa? Kita ini kayak ngomong heart to heart gitu. Aduh. Apa gimana? Sih kan gitu kan? Gimana? Gimana sih bisa senang silat, terus
apakah pendidikan akademisnya juga ikut berjalan atau dihadir itu? Dari dulu itu saya punya moto sendiri gitu. Silat moto. Oh, moto. Moto. Moto hidup ya, hidup. Aku kira kalau moto tuh moto di jalan. Oh, enggak dong. Oh, itu pakai kamera ya. Kamera. Gimana? Iya. Jadi prestasi di luar non akademik gitu kan. Di sini saya ngomongnya silat gitu kan. Yeah. Silat nomor satu. Okay. Akademik utama, silat pertama, prestasi pertama, akademik utama, prestasi pertama, gitu kan? Artinya kan keduanya juga harus seimbang kan, utama dan pertama gitu kan. Kalau utama pasti harus pertama juga gitu kan, sebaliknya diprioritaskan kayak gitu. Jadi sama-sama bisa berjalan bareng gitu. Kayak kalau dibilang kenapa sih bisa disilat gitu kan? Seringkali setiap kali ada pertanyaan seperti itu yang datang, yang muncul, saya bilang itu. Saya di silat ini iseng-iseng awalnya. Awalnya iseng-iseng. Karena abang saya ini silat juga, Mas. Oh. Gitu. S1 juga. Iya, siap. Kayak orang-orang kriminal tuh ya, awalnya coba-coba. Coba-coba. Kan? Jadi enak gitu ya. Jadi, kok enak. Enggak, kok enak. Gitu. Jadi awalnya memang iseng-iseng karena memang dikenalkan ya dulu. Nah, sejak kapan itu? Umur 10 tahun, kelas 5 SD lah. Wow, sejak dini juga ya? Sejak dini. Ya, Mas saya. Sejak? Sejak umur 35 ya. Karena kan saya salah satu orang yang itu masih dini orang beruntung sih di dunia amatir. Hmm. Nah, kemarin masuk ke pro juga karena... Tapi luar biasa loh, Mas Wardi itu luar biasa loh. Menginspirasi banyak orang juga. Biasa di luar. Biasa di luar. Tapi, Arum saya lebih menginspirasi. Tadi yang dibilang masalah akademik dan prestasi itu satu utama dan yang pertama itu saya baru-baru hal yang baru buat saya. Tahu. Iya keren ya. Karena di luar sana tuh banyak banget atlet-atlet karena udah masuk ke amatir atau pro mendapatkan uang akhirnya lupa. Akademiknya. Nah itu. Karena dulu gini Mas. Saya di sekolah dulu sampai pernah dipanggil sama orang sama guru gara-gara saya ikut latihan terus nih. Jadi saya posisinya masuk siang sekolah, terus otomatis sore ini saya latihan harus izin dong sekolah kan. Nah, per seminggu itu 3 kali. 3 kali saya latihan sore. Otomatis saya izin nih di sekolah, banyak izin. Akhirnya sampai orang tua dipanggil ke sekolah, disuruhlah milih. Ini anaknya mau pilih sekolah apa silat? Gituin. Ya, namanya orang tua ya, kalau dulu juga kan silat juga belum ada, apa ya, belum kayak sekarang gitu. Ya. Belum yang prestasinya dilihat lah gitu. Terus juga belum ada inilah, belum ada feedbacknya gitu kan. Akhirnya di sana saat itu orang tua untuk memilih untuk sekolah. Gitu kan. Akhirnya saya juga fokus di sekolah, ngebuktiin tuh di sekolah. Dalam jangka waktu 1 tahun, tetap itu masih colongan latihan. Latihan malam, masih colongan. Ya? Masih colongan latihan. Tapi saat itu tadinya saya ada di tim pelajar DKI, resign tuh. Siap. Cuman Puspa Arumsari yang resign dari tim DKI Jakarta. Padahal orang tuh banyak berebut, banyak masuk berebut sana ya. Masuk. Nah, di sana saya mundurin diri untuk untuk fokus di sekolah. Tapi saya tetap colongan latihan di perguruan, di rayon saat itu latihan tetap colongan. Terus alhamdulillah di sekolah saya bisa ngebuktiin saat itu pada saat dari kelas 1 ke kelas 2. Dapat peringkat dan masuk ke kelas unggulan saat itu ya lumayan lah gitu kan. Ya udah terus dapat rezeki lagi, maksudnya saya dikasih kesempatan lagi untuk bisa gabung di tim pelajar DKI saat itu, dikasih kesempatan. Karena orangnya sedikit atau gimana? Enggak. Juga, memang ada pantauan juga sih, ada pantauan karena kan saya sebelumnya kan memang pernah ada di tim itu kan. Akhirnya dipanggil lagi untuk mengikuti seleksi dan lolos, dari situ mulai jalan keduanya. Itu dari tim DKI sudah melihat, oh ini anak mungkin ngadepin harus fokus dengan akademisnya, iya. Tapi tetap kita pantau. Gitu. Pantau dulu nih gitu, masih gue umur pantau. Ya, kelas 1 SMP, umur berapa ya? Masih bawa matahari ya.
Iya. Bawa matahari ya. Nah, suka dukanya di sinetnya apa sih atau masuk timnas itu seperti apa? Iya, latihan tiap hari, Mas. Udah kayak orang kerja ya? Udah kayak orang kerja. Latihan enggak ada berhenti. Kalau dibilang, ini sekarang saya lagi merasakan hidup normal nih, 2 minggu ini nih. Seperti manusia, iya. Layaknya manusia biasa. Karena pemusatan aja sih, saya gak bisa ketemu kan. Iya. Kangen loh saya. Kangen nih, benar. Kangen. Pantesan tadi dikunci-kunci gitu kan. Iya, gemes. Saya disitu sih. Kangen lah, kita kan kenal udah lama. Iya. Sama-sama di SAT pengen memajukan juga, iya. Terutama menginspirasi generasi-generasi muda untuk kalau kalian pengen berprestasi ada tempatnya, iya, kan? ada wadahnya seperti itu ya. Lama ingin ngobrol-ngobrol dan baru kesampaian hari ini, alhamdulillah ya, pas kita sempat paling kita chatan ya latihan dia. Oh, kaget juga, dia mau latihan itu ya. Iseng-iseng, kan saya juga bilang, saya cuma mau iseng-iseng dulu latihannya. Ya kali aja kan. Awalnya kan tadi iseng-iseng ya, Mas. Gantengnya serius. Ya itu mah gak tahu, nanti aja di belakang. Ya, terus Pak, pernah gak sih dalam sejarah hidup kamu tuh kayak ngerasain titik balik gitu? Atau mungkin dari kita, titik yang paling bawah, kita kayak bosen ngapa-ngapain. Oh, pernah. Pernah. Apa tuh kejadiannya atau mungkin momen di mana itu? Hal yang paling saya ingat itu titik balik saya pada saat setelah saya kalah di SEA Games Malaysia 2017. Oh, baru ya? Betul. Iya. Itu bikin awalnya ketika saya kena shock terapi di situ. Kalah nih kan, udah persiapan semuanya udah mateng segala macem. Terus di sana juga kejadiannya ya gimana ya, Malaysia gitu kan, ya, sama tuan rumah ya. Gitu kan, secara tuan rumah. Terus juga apa namanya, banyak pressure yang di luar non teknis gitu. Satu persatu teman-teman saya tumbang, saya di situ cuma bisa nangis ngeliatin teman-teman saya kalah. Dan saat itu juga saya juga kalah gitu kan. Saya udah capek nangis nih tiap hari ngeliat teman-teman saya kalah. Saat saya main, saya cuma berdoa, saya minta kekuatan aja biar saya siap buat kalah gitu. Karena ngeliat semuanya. Ya. Terus saat itu ya, itu titik balik saya ketika saya sudah ngelakuin semuanya, udah latihan mati-matian sampai kasarannya ya, jungkir balik, pontang-panting latihan kayak gimana gitu. Saya sakit, masih saya datang ke tempat latihan, mau latihan gitu, sampai diusir sama pelatih kayak gitu. Buat latihan. Ya udah seperti itu gitu, saya berjuang saat itu gitu kan, tapi kalah gitu kan. Nah di situ kan pasti kan shock banget gitu kan, drop semuanya. Akhirnya ya itu pada saat terakhir saya berdoa cuma minta kasih saya kekuatan buat bisa nerima nanti hasilnya apa. Kejawabnya itu setelah beberapa tahun setelahnya. Setelah SEA Games, setelah SEA Games kemarin, saya ngobrol sama pelatih, ada Mas Agus, ya, Mas Agus SR, ngobrol sama dia. Saya ceritain lagi, balik flashback ke yang lalu. Saat itu lu minta apa? Gitu. Saya minta kekuatan buat saya bisa nerima semuanya. Ya ini, sekarang gitu. Sekarang lu udah bisa apa ya, lu kuat nerima segala hal yang bakalan terjadi, kemungkinan terjadi sampai di kemarinnya SEA Games kemarin nih, saya lebih enjoy nerima kekalahan. Ya udah gitu, ya udah santai aja. Orang justru malah orang-orang terdekat saya yang khawatir sama keadaan saya gitu, karena takutnya saya gimana, yang ngedrop ngedown apa segala macem gitu kan. Justru enggak, kebalikannya gitu. Saya lebih enjoy, saya santai aja, udah lebih ikhlas gitu. Sebagai saya teman, tahu kondisinya seperti apa gitu kan, saya sudah tahu kayak gimana bakal gimana. Komentar di Instagram kan sebagai teman saya ngerasa, aduh dia dapat pressure gak ya gitu. pasti ya. Soalnya kan udah pasti kalau kita berangkat ke satu event, apalagi ini event yang bawa nama bendera Indonesia, ada target kan. Iya. Itu, aduh,
saya khawatir gitu. Wah, dari awal saya di Platnas bahkan ya, di Timnas, semua orang berharap besar sama saya. Sampai terakhir saya disuruh ke media-media pun semua yang diingin tujuannya ke saya, gitu kan. Ya, saya tolak ukurnya kan. Tolak ukur Asian Games, ya. Pelatih-pelatih pun juga berekspektasi besar ya saya gitu kan. Beban, Mas. Cuman gimana ya? Ya saya lebih ke ngebalikin itu semua gitu. Beban itu suatu kehormatan juga buat saya. Saya balikin menjadi hal yang positif buat saya. Iya beban, iya gitu kan. Cuman lo gak boleh gitu. Maksudnya ini kehormatan lo buat lo gitu. Jadi bakar ya. Kehormatan, suatu kehormatan buat lo buat bisa buktiin gitu. Ya udah, gak masalah. Mereka berekspektasi apa, lo tinggal kasih yang terbaik aja. Gitu. Itu aja. Ya udah kasih yang terbaik. Mau gimana pun nanti keadaan di luar, di sana, di tempat pertandingan kayak gimana, ya udah kasih yang terbaik. Semua orang bisa ngelihat, semua orang nonton. Kan gitu. Iya gak sih? Iya. Bener gak sih? Kalau dilihat kan, ya cantik, jago, ya kan? Emang cantik, Mas? Iya. Ya. Cantik lah. Oke. Okay. Hati-hati, istri di rumah. Ada di rumah. Iya. Aman kan? Masih dimasakin kan? Oke, tadi enggak. Oh, tadi enggak ya? 3 hari kan dimasakin. Aman lah. Aman ya? Aman, ya? Ya kan, Mbak, maaf ya. Terus bahkan adik saya, beberapa teman-teman dari PSAT yang di Platas kan, kita enggak ada adik sendiri. Iya. Yang suatu saat nanti ketika habis di amatir, kita bisa arahin ke jenjang berikutnya, entah main di pro atau di dunia terjun di dunia seni kali ya, kayak film kali. Boleh, boleh. Saya berusaha kebuka dulu nih, nanti kalau udah oke baru let's go. Let's go, ya langsung ya. Oke, kembali lagi ke jalur prestasi kemarin saat SEA Games ya. Apa sih kesulitannya kemarin itu? Kesulitan apa nih? Pada saat kita bertanding di sana. Kemarin itu tantangan kita itu di peraturan baru sih. Oh, rules-nya ya? Rules-nya. Dengan peraturan yang terbaru sekarang, terus juga dengan sosialisasi yang kurang, ya, kita dituntut untuk cepat untuk beradaptasi. Iya kan? Sedangkan mungkin ada beberapa negara yang memang mereka yang sudah sebagai pencetus peraturan baru itu yang memang sudah mulai menguasai dari awal. Kan semenjak pandemi, saat pandemi juga ya. Karena terus kayak gitu. Ya udah, kemarin itu lebih ke rules-nya sih. Kita kadang ada hal yang memang sudah benar kita lakuin ternyata kurang pas pada saat di rules-nya. Gitu. Tapi balik lagi nih ketika ada beberapa negara yang melakukan hal tersebut malah diiyakan gitu. Kadang masih belum pakem gitu. Gitu. Ini loh, harusnya gini, gitu. Harusnya tapi ketika fleksibel. Itu masih fleksibel gitu kan, ketika ya mohon maaf gitu, ketika masih melihat ketika siapa yang main saat itu, gitu kan. Ya, kalau ya sorry itu saya ya. Ini nama gue ditanyain lagi nih Mas Kenyana. Oh, enggak lah. Kemajuan prestasi. Iya. Prestasi atlet Indonesia terutama di silat. Kita pengen semua maju kali gitu, ya. Iya. Cuma yang harus digaris bawahi Mas. Untuk di nasional maupun di internasional itu sangat berbeda. Okay. Yang pasti. Apa tuh bedanya? Yang pasti sih harus nyiapin mental kalau udah masuk di dunia internasional nih. Karena kita nggak pernah tahu skema pertandingan, belum lagi kan silat ini sedang mengarah ke Olimpik gitu kan. Pasti kan berbondong-bondong gimana caranya kita mempromosikan silatnya, iya kan. Nah itu benar-benar mental yang harus dipersiapkan, bukan cuman fisik, bukan cuman teknik gitu. Tapi mental yang paling penting teknis harus yang lain juga non teknisnya lebih harus lebih bisa kita minimal ke diri kitanya aja dulu gitu kan, lebih menguasai di diri kitanya kayak gitu. Jadi benar-benar kita berangkat selalu siap perang banget. Iya, iyalah kan kita prajurit.
siap gerak langsung. Ayo perang. Gitu. PB-nya sih benar-benar harus mateng, Mas. Nggak boleh nanggung. Karena penggerak dari mereka. Iya, betul. Kita mungkin sebagai atlet kan yang digerakin tanpa ada perintah dari mereka, kita nggak ngakuin kan. Betul banget. Pembenahan. Siap. Mungkin Mas Wardi mau ikutan bergabung nanti di kepengurusan. Kalau saya diperlukan, saya sih mau. Tapi kan siapa sih yang mau ke saya gitu. Iya, masa iya nggak ada yang mau. Coba tolong ya ini PBFC. Saya kan nggak bisa kurang kompan ya. Tapi saya pemberani kok. Makanya istri saya menyebutnya tampan pemberani. Oh, tampan pemberani. Aku tuh dari dulu tuh agak susah untuk bermain seni. Kenapa? Padahal Mas Wardi luwes loh. Kalau TikTokan saya luwes. Oh gini-gini. Aku saya... Oh, gitu. Nah, tapi kalau untuk seni saya kurang karena saya udah berusaha masuk ya di jalur tanding ataupun seni gagal. Terus gimana tuh? Ya, itu di mana Mas? Di daerah ya? Itu di daerah kita di Magetan. Dikarenakan mungkin ya itu sistemnya. Terdekat yang diambil tadi. Masih ya, masih kayak gitu ya. Mungkin ya. Tapi mudah-mudahan sekarang udah enggak. Udah tahun 2022 masa sih bisa kayak gitu. Ya, namanya harapan kita yang di sini Mas pasti maunya enggak ya. Enggak ya. Jadi sekarang mungkin harusnya udah benar-benar atlet yang berkompeten. Kompeten. Ah, naikin, nah. Potensi. Nah kalau saya dulu kan masuk gara-gara kepepet aja masuk ke pro. Karena? Buat kebutuhan, kita gak punya duit, saya istri saya nangis, anak saya perlu susu buat tanding lah gitu. Menang kan. Iseng kan Mas? Iseng kepepet iseng, kan? Ya pertaruhan juga, iseng juga. Ya, karena no choice, gak ada pilihan gitu kan. Nah ngomongin masalah itu kan, kalau saya nih di pro, bertanding dengan tujuan dapat hadiah ini buat kehidupan. Nah, di amatir sendiri kan saya lihat bonusnya sekarang luar biasa. Alhamdulillah. Kira-kira bisa dibocorin nggak sih berapa digitnya itu? Apa nih? Digit apa nih? ada grade-nya sih. Oh, ada grade-nya. Ada grade-nya. Grade-nya tuh kategori gimana? Kalau di nasional di timnas sendiri gitu ada grade. Apa ya, kalau saya kan masuknya di internasional, grade internasional, beda. Internasional beda, terus ada nasional beda, ada regional. Regional tuh daerah, itu gimana? Iya, masih daerah. Nasional baru di kebalik. Ya? Nasional masih kayak PON, POPNAS, olahraga mahasiswa, itu masih nasional. Regional itu udah sekelas di SEA Games. Oh iya. Kalau untuk internasional itu Asian Games, Olympic. Itu. Oh, SEA Games berarti maksudnya regional. Regional. SEA Games kejuaraan dunia. Banyak regional. Banyak nggak selisih? Lumayan. Lumayan. Aku pengen jadi amatir. Enggak lah, tetap masih enak di pro lah Mas. Enak gimana? Sponsornya banyak. Tapi kan kita harus nyari sendiri. Ya Mas, lihat sponsorin saya. Lihat sendiri di silat seperti apa Mas. Ini kan kita karena ada dari pemerintah aja. Iya. Kalau silatnya sendiri mah enggak ada Mas. Udah bersih sendiri. Enggak ada sama sekali. Betul. Saya melihat juga sih ya. Kalau ngomongin silatnya doang ya, enggak ada. Pure orang-orang silat aja yang mau apa ya, yang mau keluar, yang mau ngasih gitu. baru bisa jalan. Perjuangannya benar-benar berat ya, ketika kita pengen benar-benar mendapatkan sesuatu harus naik dulu ke jenjang yang kayak di regional, nasional dan lain-lain gitu. Ya panjang juga ya. Panjang Mas, saya dari segini nih. Untuk bisa di sini, dari sini. Kira apa ya? dari ya itu tadi role-nya juara dari pelajar kayak gitu kan.
dari apa namanya daerah gitu, kita harus lolos di daerah juga gitu. Ketika lolos di daerah pada saat masuk di nasional kayak gitu. Oh. Gitu. Berat, oi. Ada ya, apa nih pesan-pesan buat mungkin para praktisi silat atau mungkin penggiat seni yang nanti pengen seperti mengikuti jejak Arum Dara di mana? Iya. Tipsnya dong sedikit. Sebelum saya pengen latihan juga nih. Oh, latihan apa? Karena kan cakep tahu. Mungkin dong soalnya kan sekarang kamu jadi artis film. Iya. Artis film. Karena perlu juga ini. Ajak dong. Pasti dah. Oh, boleh. Apa tuh tipsnya? Yang pasti sih untuk teman-teman silat ya, terutama pemula, kalau mau memang benar-benar berprestasi di pencak silat, ya benar-benar fokus dengan pencak silat dan jangan pernah kayak ketika kalah sekali terus udah gitu, jangan nyerah, tetap berjuang, jangan pernah ngerasa puas, kalah udahan atau menang ya udah juga gitu kan, jangan pernah ngerasa puas. Jadi salah ya kayak peribahasa yang di TikTok tuh, tetap putus asa kawan itu. Salah dong. Jadi gitu, tetap berjuang, semangat terus buat ngeraih apa yang menjadi tujuannya, konsisten. Disiplin dulu juga ya. Kalau disiplin itu udah semua olahraga pun pasti ya, itu pasti. Itu hal yang pasti yang harus dilakuin. Bahkan bukan cuma olahraga, pekerjaan pun juga harus gitu kan. Disiplin juga. Cuman yang sulit itu memang kayak saya sendiri, konsistensi dari saya kecil sampai saya sekarang gitu kan, sampai saya dewasa, sampai dari saya bukan siapa-siapa sampai saya sekarang, nama saya mungkin sudah ada yang mengenal. Ada ya. Kayaknya. Ya kayaknya emang. Gitu kan. Konsistensi itu yang memang sulit. Dijaga gitu kan. Menjaganya gitu kan. Apalagi dengan hal gitu. Itu sudah. Hambar ya. Kayak gitu konsistensi. Kamu dewasa ya. Ya Allah. Gatol deh. Gini dong mas. Gimana sih? Gini ya? Gimana sih? Gini aja bang. Gitu. Boleh, nggak ada bentuknya tahu. Masa, apa hati ada begini-begini aja kan? Lihat di TikTok mas. Masa sih? Ada. Lihat ya nanti. Aku tuh lagi cari, pasti ada. Kan jadi nggak belum sampai ke tahap ini. Ajarin saya main TikTok dong. Boleh. Habis ini. Yang penting tetap tuh tahan malu aja sih. Aduh itu sudah gak bisa malu. Saya malu-malu. Hebat sih lo. Berprestasi, saya masih humble. Ajeng salut menurut saya. Dan beberapa tuh teman saya juga gitu bilang. Ya humble masih gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Juga sebenarnya mendingin. Alhamdulillah saya dapat hubungan baik kan berarti di luar. Banyak. Walaupun ada juga yang jeleknya. Ya, itu enggak saya belum. Itu kenal. Saya mau tutup kuping aja maksudnya. Mantan itu kan sebagai dari doa juga. Iya. Untuk mungkin kedepannya lebih bagus arumnya. Amin. Jadi ceramah, penting lu ajarin gua itu tuh. Apa? Seni nih, beneran. Iya, soalnya kan istri kan suka gini kalau tanggal tua. Saya juga suka begini. Saya kesini sama siapa nih kalau begini, tanggal tua nih. Boleh ya? Kapan? Boleh? Kan tadi kan udah kita latihan MMA sekarang. Gantian ya? Iya siap deh, oke deh. Satu itu aja. Satu apa? Satu jurus. Yang susah? Yang gampang? Ya gampang lah. Yang susah? Saya udah mulai kaku-kaku saat. Boleh. Tunggal nih ya? Tunggal lah. Oke, tunggal. Di mana kita? Di sini? Mau? Boleh, ayo. Ya. Ntar sekali abis itu pakai sarung tinju kan langsung pukul-pukulan. Abis itu pasang gini ya, langsung siap lagi. Okay. Kalau saya gimana naruhnya, kalau naruhnya 100.000 enggak jadi tadi. Bisa ya. Siap bang pulang. Ongkos nih. Ya. Oke. Okay. Teman-teman kita apa namanya, pertama berlatih pada ahli-ahli ya. Jurus tuh enggak baku.